Testing lampu pakai sensor gerak. Ini jalannya gulita ya. Ini maju 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 maju. Nah, langsung nyala ya. Ini pakai sensor gerak. Ini di jalan itu hasilnya terang lumayan. Begitu kita menjauh, nanti mati sendiri otomatis. Ini hemat biaya karena akan mati jika tidak ada gerakan. Hemat listrik ya. Itu durasinya hampir 1 menit baru mati. Ya. Kalau yang ini modelnya 2 lampu. Yang 1 redup, nanti begitu ada gerakan langsung lampu besar menyala gitu ya. Jadi otomatis ini double ya, sensor pir sama infrared sama gerak ya. Jadi kalau siang otomatis mati total, kalau malam nyala ketika ada gerakan ya. Jadi untuk durasinya 1 menit, 1 menit nggak ada gerakan langsung mati otomatis. Tapi ketika deteksi gerakan terus menerus, lampu akan tetap nyala. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas transaksi dari Bapak Firmansyah yang ada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ya. Bapak Firmansyah, mohon perhatiannya sejenak, ini transaksi Anda ya. Ini kendor memang, nanti kalau mau untuk dudukan tinggal buka saja di sini ya. Transaksi Bapak yaitu dinamo gearbox ya, ini uang gear ya, kemudian dilengkapi dengan gear. Nanti ini bautnya diganti Bapak ya, ganti yang lebih pendek. Ini saya kebetulan habis stoknya. Ini cuma untuk pengikat saja waktu perjalanan nanti daripada lepas ya. Bautnya diganti yang lebih pendek. Ini soalnya kalau pakai ini nanti nabrak sama rantainya. Gitu ya Bapak ya. Ini dinamonya dan ini kontrolernya ya. Saya jelaskan dulu, nanti dalam pengiriman kabel oranye ini saya lepas sambungannya di sini ya, untuk memudahkan dan mengamankan saat di perjalanan. Itu Bapak ya. Nanti nyambungnya terserah bebas, bolak-balik nggak masalah, yang penting tidak hubung singkat ya. Efeknya cuma kalau putarannya saja yang kebalik. Cuma kan di sini sudah ada pembalik putaran ya. Ini kalau ke kanan mungkin muternya ke kanan, kalau ke tengah off, kalau ke kiri mungkin muternya ke kiri, nanti sesuai dengan yang diinginkan Bapak ya. Kemudian ini potensi untuk mengatur kecepatannya. Jadi suatu saat ini karena untuk guling ayam ya, suatu saat kan kalau untuk menghangatkan saja kan putarannya cepat, ini dimaksimalkan. Tapi untuk pemanggangan masak dari mentah itu sebaiknya kan putaran pelan biar matangnya merata. Jadi Bapak ya, Anda lebih paham tentunya. Dan ini lubang dari adaptor. Ini lubang dari adaptor, nanti sudah dilengkapi juga jacknya, tinggal tancap saja gitu ya. Ini kontrolernya dan adaptornya ini. Ini jack ini nanti ke controller ini, colok ya. Dan yang satu biasa ke listrik. Ini ya, langsung saja saya colokkan ke stop kontak. Belum ada reaksi dari motor, dari dinamo ya, dari motor. Karena ini posisi saklarnya masih di tengah ya. Kita coba, kita kanan dan putar. Putar ya. Kalau ke tengah, ini mutarnya ke kiri Bapak ya. Kalau ke tengah off, kalau ke sebelahnya ke kiri, ini muternya jadi ke kanan.
Jadi nanti misalkan sudah dipasang di tempatnya, jika ingin membalik putaran tinggal switch ini saja. Kalau untuk menghentikan tinggal ketengahkan. Ya, untuk menambah mengurangi kecepatan ini ya. Nah, biasanya kalau memasak dari mentah itu kan biasanya pelan sekali seperti ini ya. Dan untuk menghangatkan nanti bisa pakai ini kecepatannya. Karena cuma untuk menghangatkan ya. Ya, kita tunggu saja. Kita biarkan beberapa saat. Off. Seperti janji saya di WhatsApp kemarin ya, pengiriman maksimal 24 jam dari konfirmasi transfer. Dan kalau ada penambahan gear semacam ini, otomatis prosesnya tambah lama ya. Soalnya ini gear kan nggak ada dijual di toko ya. Kita harus merakit, beli gear di toko, kemudian dirakit, dipasang untuk shocknya. Tidak ada dijual di toko yang sudah jadi seperti ini. Off, caranya aman ya. Biarkan dulu satu beberapa saat lagi. Thank you.
Dan ini yang sering ditanyakan pembeli ya, katanya kalau pakai controller dinamonya panas, kalau pakai controller ini enggak ya, tetap sama saja dingin. Kalau yang rakitan saya selama ini aman-aman saja, dingin-dingin empuk ya, karena pakainya sudah yang PWM. Sudah ya, Bapak Firmansyah yang ada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ini transaksi Anda. Setelah ini saya packing dan langsung kirim ya. Terima kasih atas belanjanya. Ditunggu orderan selanjutnya ya. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.